Kenapa air keran terkadang seperti melakukan trik sulap? Contohnya, saat air keran berubah keruh, kemudian tiba-tiba menjadi jernih, bening kembali. Ini semacam permainan petak umpet yang dimainkan dengan gelembung-gelembung udara yang sangat kecil. Tenang saja, gelembung-gelembung itu akan naik dan hilang dengan sendirinya tanpa menimbulkan masalah, meskipun airnya dikonsumsi. Saat air mengalir di dalam pipa dengan tekanan yang terlalu kuat, air perlu melepaskan sebagian gas itu. Kalau melihat air keruh lagi, perintahkan untuk menarik napas dalam-dalam dan buang semua gasnya. Kalau air keran berwarna kemerahan, ini bisa disebabkan oleh unsur besi, komponen alami dalam air minum. Zat ini bisa membuat air berwarna coklat kemerahan seperti karat, atau bahkan terkadang berubah menjadi kuning. Jika air lebih terlihat hitam daripada merah, bisa jadi itu adalah kombinasi unsur besi dan mangan. Meskipun logam-logam ini bisa menyebabkan noda pada cucian, pada umumnya tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Partikel-partikel ini mungkin juga penyebab wastafel porselenmu bernoda kecoklatan. Ini mirip dengan karat yang kita lihat pada permukaan logam. Penyebabnya bisa jadi karena sumber air berasal dari air tanah yang melewati bebatuan yang kaya akan mineral besi. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa terkadang butuh waktu lebih lama untuk membilas sabun dari tanganmu? Mungkin itu disebabkan jenis airnya sadah atau lunak. Air lunak mengandung lebih sedikit ion kalsium dan magnesium, sementara air sadah mengandung lebih banyak. Saat kamu menggunakan air sadah, mineral-mineral tersebut dapat bereaksi dengan sabun dan menghasilkan residu yang menempel di tanganmu. Tapi jangan khawatir, ini bisa dibilas dengan sedikit lebih banyak air. Jika kamu terbiasa menggunakan air sadah, mencuci tangan dengan air lunak mungkin akan terasa sedikit berbeda, karena sabun akan lebih mudah berbusa dan kamu butuh lebih sedikit sabun. Jika mengalami masalah dengan air sadah, kamu bisa coba menggunakan pelunak air untuk mengatasinya. Kadang kamu mungkin melihat serpihan putih dalam air minummu, tapi jangan khawatir, ini sebenarnya cukup umum dan ada penjelasan sederhana. Lagi-lagi air sadah. Air ini padat nutrisi dan mengandung banyak mineral seperti magnesium dan kalsium. Silakan minum saja, air itu masih aman untuk diminum. Kita beralih ke bau air keran yang aneh, yang mungkin perlu diwaspadai, karena beberapa di antaranya menandakan ada masalah yang lebih serius. Pernahkah kamu mencium bau tanah atau aroma telur busuk dari airmu? Bau ini sebenarnya masalah cukup umum yang disebabkan senyawa organik atau mineral alami di area tertentu. Meskipun baunya tidak sedap, hal ini biasanya tidak berbahaya bagi kesehatan. Meski begitu, ada baiknya tetap berhati-hati dan meminta pengujian air kepada laboratorium bersertifikat untuk memastikannya. Pernahkah kamu mengendus air dan tiba-tiba merasakan bau klorin atau pemutih? Tidak perlu khawatir. Hal ini bisa saja terjadi, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika pabrik pengolahan air menambahkan lebih banyak klorin untuk menjaga pipa tetap bersih. Kabar baiknya, ini ada solusinya. Pertimbangkan untuk membeli pemurni air rumahan yang tidak hanya melunakkan air, tapi juga menghilangkan bau klorin yang mengganggu. Rambut dan cucianmu juga akan berterima kasih, dan kamu tidak perlu lagi berurusan dengan bau air yang tidak sedap. Air keran terkadang juga memiliki aroma logam, dan masalah ini juga sering terjadi. Biasanya ini disebabkan oleh tingkat pH yang sedikit asam. Memasang filter air minum yang berkualitas juga bisa membantu. Filter ini akan menyaring logam-logam tersebut dan menjaga air tetap bersih. Kamu juga bisa membeli pelunak air untuk menyeimbangkan tingkat pH dan melindungi pipa-pipamu. Beberapa orang pernah merasakan air keran yang berbau tanah atau ikan. Tidak jarang air menyerap bau dari sumber yang berbeda, seperti ganggang atau jamur, tergantung area yang dilaluinya untuk mencapai keranmu. Kalau kamu menggunakan air sumur, kamu mungkin mencium bau tanah atau apek, dan airnya bahkan bisa meninggalkan residu seperti lendir. Kamu harus memanggil jasa profesional untuk memeriksa penampung air sumur atau memasang filter air sumur untuk menghilangkan kotoran. Jika menyadari air keranmu berbau mirip bensin, segeralah bertindak, karena ini bisa jadi masalah serius. Segera hubungi Departemen Kesehatan atau PDAM setempat untuk mencari tahu penyebabnya.
Bisa jadi tempat pembuangan sampah atau pabrik di sekitarmu mencemari pasokan air atau ada masalah dengan tangki penyimpanan bahan bakar. Air keran tidak keluar begitu saja dari tanah loh. Sebagian besar jaringan air minum publik menggunakan metode pengolahan yang berbeda untuk menyediakan pilihan yang aman bagi masyarakat. Sistem ini biasanya terdiri dari serangkaian tahapan, termasuk koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Selama proses koagulasi, bahan kimia bermuatan positif ditambahkan ke dalam air untuk menetralkan kotoran dan partikel lainnya. Kemudian dalam proses flokulasi, air diaduk secara perlahan untuk membentuk partikel lebih besar yang disebut flok. Flok-flok ini mengendap di dasar selama sedimentasi, dan air jernih di atasnya disaring melalui beberapa bahan berbeda untuk menghilangkan partikel dan kuman yang terlarut. Perusahaan pengelolaan air juga bisa menggunakan disinfektan tambahan untuk menghilangkan parasit, bakteri, atau virus yang tersisa. Tenang saja, pabrik pengolahan air memastikan kandungan disinfektan dalam air yang disalurkan sudah dalam kadar yang rendah sehingga aman untuk diminum. Air yang digunakan untuk memuaskan dahaga begitu banyak masyarakat di dunia adalah air permukaan atau air tanah. Air permukaan terkumpul di tanah atau badan air yang terlihat seperti anak sungai, sungai, danau, waduk, atau lautan. Sedangkan air tanah berada di bawah permukaan bumi, di antara bebatuan dan tanah. Beberapa orang percaya bahwa air tanah selalu bersih karena tanah bertindak sebagai pemurni air alami. Sebenarnya itu hanya mitos belaka. Meskipun partikel-partikel besar disaring, ada banyak elemen lain yang dapat mencemari air tanah, dan kita tentu tidak menginginkannya di dalam air minum kita. Beberapa dari elemen ini terbentuk secara alami, sementara yang lain disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pertanian atau pembuangan limbah. Sebaiknya, lakukan pengujian terhadap air sumur untuk memastikan bahwa air tersebut aman diminum. Ada banyak orang yang beranggapan air keran tidak boleh digunakan sebagai air minum. Mereka memilih untuk selalu meminum air kemasan. Tapi air kemasan hanya berarti cairan yang telah dikemas dalam wadah tertutup untuk diminum. Air ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti mata air, aquifer, gunung es, atau bahkan pasokan air ledeng kota. Penting untuk diketahui bahwa perbedaan utama antara kedua jenis air ini adalah cara penyajiannya, bukan sumber atau kualitasnya, yang bisa sangat bervariasi untuk keduanya. Tidak ada yang mutlak lebih aman atau lebih sehat, meskipun air keran biasanya lebih murah. Kalau harga bukan masalah, air minum dalam kemasan punya kelebihan. Air kemasan lebih praktis, tersedia dalam berbagai macam rasa yang enak, dan seringkali menjadi pilihan aman di daerah-daerah yang tidak tersedia air keran. Kamu bisa mencoba eksperimen pemurnian air sendiri di rumah. Siapkan beberapa botol plastik, bahan pemurni air seperti pasir, kapas, penyaring kopi, atau spons pembersih, dan beberapa stopless kecil. Potong bagian bawah botol plastik dan buat lubang di setiap tutupnya. Kalau punya botol dengan tutup pop-top, kamu bisa melewatkan langkah terakhir ini. Kemudian letakkan botol-botol tersebut dengan tutup menghadap ke bawah di dalam setiap stopless. Masukkan masing-masing filter yang sudah kamu pilih ke masing-masing botol. Untuk tujuan penyaringan, gunakan air yang dicampur dengan tanah. Pastikan untuk mengaduknya dengan kuat sebelum menuangkan air ke setiap botol. Selain itu, pastikan untuk mengukur jumlah air dengan gelas ukur. Sebaiknya saringlah jumlah air yang sama di setiap botol jika ingin mendapatkan hasil yang relevan. Filter terbaik harus terlihat oleh mata telanjang. Ingat, bagaimanapun juga, air ini tidak aman untuk diminum. Tapi tanamanmu mungkin akan menyukainya.